Nah, kita cek dulu dan berapa MS ini yang akan terjadi. Anjay, barbar sekali. Dapat 1 MS, guys. Bass rank. Yo yo yo. Welcome back to my channel. Langsung aja, guys. Gua bakalan upload tentang yang ini, yaitu adalah bagaimana kita mengganti MS kita kalau bermain game itu menjadi di bawah rata-rata di tempat kalian berasal. Lo bakalan harus coba, jadi jangan lupa untuk tonton terus aplikasi ini dan juga jangan sampai kelewatan, jangan sampai di skip karena bakalan takut kalian bakalan nggak tahu ya. Oke, langsung aja gua bakalan kasih tahu gimana sih. Jadi di sini ada aplikasi yang bernama Intra. Nah, kita buka dulu aplikasi Intra ini. Aplikasi Intra dulu ya, guys. Jadi kita cari dulu aplikasinya Intra. Nah, Intra ini dia seperti ini ya. Kita off-kan dulu. Nah, dia itu di DNS dan juga di bagian ini dia lepas dari cyber ya, jadi dia security-nya itu sangat bagus banget dan juga nggak bakalan lag, kalian patah-patah nggak kayak VPN ya. Jadi ini kita pakai DNS. Nah, di settingan ini kita masuk ke settingan dulu ya. Nah, di settingan ini bakal udah tertancap di Intra ini, udah banyak banget HTTPS, DNS, HTTPS ini udah banyak banget ya. Jadi kalian bisa coba salah satunya itu yang mana yang bakalan kalian cocok buat kalian ya. Nah, di sini gua bakalan tes yang paling atas aja. Tapi sebelum itu kita cek dulu pakai aplikasi Meteor Garden ya, dimana gua di sini pakai XL ya, guys. Nah, pakai XL kita cek lewat Meteor Garden. Ini sinyal kita bakalan berapa MS dan juga berapa kecepatannya. Nah, di sini kita bisa cek langsung ya. Terkendala oleh sinyal, apakah sinyalnya stabil apakah tidak. Nah, dia tetap nol ya. Nah, pingnya itu 45 MS, guys. Gila kan? Jadi dia rata-rata di tempat gua di pedesaan ini itu 45 MS dan juga unduhnya itu ada 4,3 megapiksel dan unggahnya itu di sini jelek banget ya unggahnya. Nah, unggahnya 400-an ya. Nah, di sini kalian bisa cek untuk kinerja aplikasinya ini. Kalian pilih aplikasi dulu. Nah, kalian masuk nih, guys. Jadi pilihlah Mobile Legend kalian, nanti di drag aja ya. Ini di drag, naikkan ke atas, terus turunkan. Nah, gini kayak gini, Instagram gua naikin. Nah, kayak gitu, guys. Jadi di riwayat nih udah ada ya, kita bisa cek juga. Nah, ini untuk mobile dan netbook XL gua, di aplikasi yang telah dites itu Mobile Legend, Chrome, Instagram dan YouTube. Oke, langsung aja gua cek. Kita pakai DNS ini, guys. Nah, kita pakai DNS dan protection udah aktif ya DNS-nya. Pakai Intra dengan settingan dengan yang sama, yaitu adalah public DNS escape. Oke. Lalu kita masuk ke bagian ini. Nah, ini udah berjalan ya. Kita tes lagi nih, guys. Oke, kita tes lagi di bagian Meteor Garden ini. Untuk uji kecepatannya itu kita dapat berapa ya, kita ulang lagi. Nah, MS nya udah berubah menjadi 4 MS, guys. Cepet banget kan. Dan untuk unduhnya makin tinggi juga ini. Kita mengunduh, alias kita kalau mau download itu lebih gede ya. Wow, keren banget. Unggahnya naik signifikan sebentar, habis itu dia down. Wah, unggahnya benar-benar kacau aja. Kartu Excel ini benar-benar jelek banget ya. Nah, kita lihat di riwayat, dia itu pilih aplikasi, aplikasinya tetap sama ya, yaitu Mobile Legend, terus Chrome, Instagram dan YouTube ya. Nah, di sini kita bakalan, di sini tulisannya jelek, guys. Tapi kita bisa cek nanti pas permainannya.
karena kita udah cek di bagian yang mobile ini, kita udah cek ya untuk Mobile Legends-nya sangat cocok. Nah, di sini gua bakalan tes di mana kita matikan dulu intranya dulu. Kita masuk ke intra, kita matikan dulu. Kita tes berapa MS yaitu Mobile Legends kita. Oke, kita langsung login aja ya. Jadi di sini gua belum pakai DNS. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini biar tetap bisa membantu sharing-sharing ke depan. Kita buat grup bareng, buat mabar-mabar bareng dan sebagainya. Oke, langsung aja kita cek. Kita akan lihat DNS yang bawaan yaitu kartu Excel Axiata ini, dia itu mampu berapa MS di pedesaan gua ya. Nah, kita cek. Dia buruk banget ya, ya. Sampai merah. Wow. Nah, udah stabil ya. Yaitu 51 MS di sini. Nah, kita cek lagi. Kita kan di sini nggak pakai ya dan nggak ada DNS-nya. Gua out lagi, kita cek. Kita pakai DNS tersebut. Nah, di sini kita masuk ke intra lagi. Mana intranya? Nah, ini kita masuk ke intra lagi. Kita aktifkan, guys. Kita aktifkan lalu kita keluar. Kita masuk ke Mobile Legend lagi. Dan apakah yang akan terjadi? Kita bakalan cek. Hasilnya MS-nya itu apakah benar seperti yang dikatakan oleh Meteor Garden tadi 4 MS apakah tidak? Ini yang bikin gua penasaran juga karena baru ngetes dan kalian bisa cek sendiri. Dan banyak banget DNS yang bisa kita uji coba ya di situ. Untuk download, untuk enggak, untuk dan sebagainya, karena dia nggak bakal dan aman juga ya, 100% aman karena ada cyber security-nya di situ. Nah, kita cek dulu berapa MS ini yang akan terjadi. Anjay, barbar sekali, dapat 1 MS guys, basreng, mantap jiwa. Oke, cepet banget ya ini. Ini kualitasnya bagus banget nih guys. Ini cepet banget untuk kita buka-bukanya. Ini juga cepet banget guys. Gila, 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 gila. Kalian bisa tes. Bisa tes ini. Dia stabil ke 1 MS. Ini gua pakai DNS ya. DNS yang tadi. Bener-bener mantap banget. So, kayak gini aja ya guys. Gua mau tutorial tentang bagaimana kita ngerubah jadi 1 MS. Di ponsel HP kita yang kentang ini bakalan bisa menjadi 1 MS dan kecepatannya bagus banget buat main game di early game, di match, di rank, di brawl, dimanapun ya, enjoy, enjoy banget. Kalian bisa tes di game-game lainnya pun juga bagus banget ya. Di DNS ini bisa kalian gunain. Jadi kalau mau kalian cek intra, lalu Meteor Garden, lalu speed test, kalian bisa cek nanti di link deskripsi di bawah ya. Ini bagus banget aplikasinya, aku akuin. So, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk masuk grup juga ya guys. Thank you so much for watching my videos. See you next time and bye-bye.